Samsung 270E. Dinyalakan. Screen minta install ulang. Flashdisk. Coba nyalakan. Oke, restart lagi. Tidak mau detek plastik. Caranya adalah dengan tekan F2, pilih mode fast boot, ini disable, secure boot, secure boot kan biasanya enable, jadikan disable, boleh memilih ini boot di fast priority. Flashdisk, tekan F10 dong. Masih tidak mau terus korbut. Nah ini dia detek SMI USB flash disk. Oke, kita naikkan F6, F10. Yes, kita perhatikan di sini harusnya ada press any key. Oke, kita tekan sebarang tombol. Di sini kita mulai install. Oke, cara bootingnya seperti itu. Kalau misal tidak terdeteksi flash disk, USB flash disk. Siapkan USB flash disk terlebih dahulu. Tancapkan ke USB 2. Aduh. Instalasi pilih drive option, ini drive D, delete, new 100 giga, 100.000 mega, 100 giga, apply, dia akan buat. Nah, dan klik format. Sampai selesai.